Halo teman-teman semua, selamat datang Saluran Jambin. Ya, pada kesempatan kali ini kita pengen coba namatin event ini ya, yang eventnya si Tensura ya. Namanya tuh Sweet Adventure kalau nggak salah ya. Kita pengen coba namatin karena kita udah ngumpulin beberapa fully wish gitu. Kita bakal all in aja lah ya. Lihat dapat apa aja sih ketika kita sudah unlock semua gitu ya. Anjing berasa jadi sultan ini satu hari ya. Nah, ini langsung hilang nih pasti sekejap. Tapi sebelum itu kita pengen ngingetin teman-teman ya. Ini akun kedua kita ya. Oh, akun kedua kita. Mungkin kalau teman-teman penasaran gitu kalau akun yang pertama gimana, Bin, dapat enggak? Dapat pasti dapat lah harusnya. Nih kita kasih lihat ya screenshotnya nih. Tuh ya, dapat ya. Padahal udah all in di Akeno. Tapi ya alhamdulillah dapat. Masih rezeki ya alhamdulillah. Jadi udahlah, kita langsung saja yuk lihat dapat apa nih. Sweet Adventure. Oh iya, kayaknya ini ya teman-teman. Yang season 3-nya belum keluar ini. Atau mungkin besok. Nunggu kali besok. Sama terus juga kok kayak enggak ada itu ya. Biasanya kan kalau ada event baseball kan pengen ada event baseball tuh apa namanya, maintenance dulu ya, atau mungkin enggak ya, karena ini kan event Rimuru jadi langsung aja udah settingannya dari dulu ya pas ini pengen keluar gitu, satu paket sama baseball nanti besok mungkin ya teman-teman. Nggak tahu baseball, nggak tahu event Rico lah, bingung kita. Semoga baseball sih. Kasian masih ada beberapa yang belum dapat ya. Ya udahlah. kita lanjut untuk collect 10 kali. Oke. Ini buat kalian yang pengen cuman ngincer sampai apa? Poin ke 200, mending sabar aja ya. Jangan tergesa-gesa. Ini kita ngelakuin ini ya karena kita pasti ini sih pasti buka 600 nih, jadi walaupun lebih dapat madunya gitu nanti bisa kita tuker jadi fully wish lagi ya. Oke, di poin gope ya. Nah, ini dia nih 100 terakhir. Nggak nyangka sih kita bisa namatin ya. Tujuan kita main figur fantasi di global nih cuma buat namatin event yang nggak bisa kita tamatin di figur story sih. Udah itu aja tujuannya ya. Kayak lagi kemarin tuh Akeno, sekarangnya ini nih event, salah satu event collab ya yang pengen kita tamatin. Sweetness already full master, you can exchange your unused honeypot to fully wishes at the souvenir store. Be sure not to miss out. Oh iya iya, confirm. Naruhodo ne. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau kita udah unlock semua, terus temen-temen ada yang season 3 gitu atau hadiah ini apa nih, honeypot, kita bisa tuker lagi ya. Ya gitu-gitu ya, ya ya. Oke. Sekarang kita ambil dulu di poin ke 60. Ini sih udah ada pasaran ya. Aduh anjir, jarang-jarang loh kita nih bisa namatin event yang kasar ngomong untuk cash player ya ini. Shit man. Kalau pengen kalau free player pengen namatin ya harus rela ngumpulin sesuatu ya. Harus rela skip sesuatu. Oke, Milim udah kita bisa bawa pulang ya. Dan ini bakalan maksimal enggak ya si adornment-nya ya? Harusnya sih maksimal ya. Adornment-nya si Rimuru itu kalau enggak salah tuh. Nih, ini. Oh iya, EXP. Oh udah diambil dah. Berarti tadi
Tapi hadiahnya kurang menarik sih kalau kata kita ya. Kurang menarik ini. Untuk ukuran... Untuk ukuran ini untuk 600 fully wish tuh. Ini aja nih oke sama item tadi. Cuman item ya lambat laun juga kita bakalan dapet sih. Ini kan tuh item kayak gini. Udah gitu aja anjing. Oh ininya 570. Oke. Ini adalah angpau ya, lumayan nih. Siapa tahu kita dapat bintang kan bisa buat belanja ya. Oke, udah klaim semua ya gils, kecuali yang di bawah sini ya, ini akumulat purkesnya kambing. Oke, kita langsung masuk ke shopnya saja. Oke teman-teman, kita ini sudah masuk ya ke shopnya ya. Dan kita lihat, oh kebuka semua anjing, ini udah sold out ya. Kok masuk ke shop dulu, salah, kita buka tas dulu, kita buka merah-merah. Anjing kok langsung ke shop. Star Crystal cuma dapat 37. Lumayan lah. Lumayan. Ini fully wish enggak bisa ya tuh, karena ini belinya pakai honey pot ya, bukan Star Crystal ya. Jadi sangat disayangkan ini. Oke, berarti ini kita beli siapa ya? Rimuru sih udah pasti sih. Harus kita bawa pulang dulu. Tadi ada berapa itu star kristalnya, lupa nggak dihitung. 30 tambah 585, 615 berarti. Ya, oke lah 615. Dan terus ini batga wajib ini. Refined nantilah, refined maka kambing ngapain kita beli sekarang. Ini dulu nih buat tabungan di masa depan ya. Personal brand Pisces. Pis. Oke, terus personal brand card siapa ini? Jugeliang. Bakal kita bawa pulang. Ini juga penting sekali. Nak Nani. Udah pengen habis aja. Ini oke. 45 ya. Jugeliang oke, bisa kita bawa pulang tuh kayaknya. 160. Ini 6 berapa? 150. 10 laginya. Oh shit man. Kita harus beli divine skill. Kocak. Enggak usah lah ya. Nanti aja lah ini mau buat dipakainya nanti aja pas akhir-akhiran. Siapa tuh dapat kristal lagi ya? Siapa tahu kalau nggak dapat ya udah beli refined care skill. Kocak anjing. Oke, dilihat tadi dapat apa aja ya? Mana tadi ini ya? 1 2 Ini ya dapat 2 biji. 4 Ini 10, wah oke sih. Sama Rimuru, mana tadi Pisces-nya Rimuru. Nah ini nih. Kombin dulu. Iya, Hajimemaste. Terus apa lagi sih tadi tuh? Kok sama ini ya? 420 ya. Oh oke, lumayan. Ini kita bakal ambil
cukil yang dulu sih. Satu. Oke, bisa lah bintang satu lah ya, lumayan. Materi itu mana sih? Ini ya. Nih. Adornment. PA adornment mana, anjim? Adornment. Batga atau adornment. Nah, ini nih. 100 ke upgrade. Aduh, duit kita ada enggak, anjim? Wesh. Oke, bisa kayaknya. 400k. Sama sampai plus berapa ini? Max. Itu kilauan itu bukanlah emas. Kocak anjing, ini apa nih kalau max? Boost ultimate power and inflict D4 upon enemy summon unit. Apa ini? Counternya itu dah, tim summon dah. Channel bodoh mamat dah. Oke ya teman-teman, ini berasa apa ya? Rasa penasaran kita nih sudah hilang gitu. Jadi plong gitu ya, tenang gitu, tidur tuh nyenyak. Akhirnya bisa namatin juga ya. Aduh, setelah kita main 1 tahun ya figure story anjing, akhirnya bisa sih namatin itu event Akeno sama ini salah satu event collab ya. Jadi ya udahlah, rasa penasarannya hilang. Kemungkinan kan nanti ini next collab kita bakal skip. Karena udah gak ada fully wish lagi anjing. Nabung lagi ntar kita cobain dah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir, yang sudah menyempatkan diri kalian untuk nonton di saluran Jambin. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan bisa menghibur kalian ya di waktu suntuk ini ya. Buat kalian yang belum mendapatkan milim, semoga bisa disegerakan dan semoga rezekinya ada ya teman-teman. Entah dari mana itu caranya, pokoknya ada rezekinya ya. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subrek ya teman-teman. Karena dukungan dari kalian sangat berarti buat kita. Sungguh, terima kasih. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.